Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube di mana saja berada. Nah, teman-teman YouTube, di video kali ini saya akan buat ayam tim yang super enak dan gurih. Nah, di sini bahan-bahannya sudah ada 4 ekor ayam kampung, 300 gram bawang putih dan jahe. Kemudian garam yang sudah dicampur dengan merica. Sekarang kita iris dulu jahenya. Kita iris jahenya tipis-tipis. Tumbuk geprek bawang putihnya kita masukin ke plastik biar nggak berantakan, asal pecah saja. Asal pecah aja bawang putihnya. Kemudian kita ayamnya kita pereskan jeruk lemon 3 iris. Setelah jeruk lemon, kita bungkus ayamnya satu persatu dengan aluminium foil. Masukkan jahenya ke dalam ayam dan bawang. Kemudian taburkan garam dan ladanya. Ayam tim menu simple tapi enak. Lumurkan seluruh tubuh ayam, dalamnya juga diisi. Kemudian kita bungkus. Tim selama 1 jam setengah.
teman-teman. Ayam timnya sudah matang. Kita potong ayamnya. Kita potong. Kita kasih daun ketumbar. Kita siram kuahnya. Oke teman-teman, ayam timnya sudah matang, sudah siap disajikan. Selamat menonton dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, di komen, dan share. Terima kasih.